Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angka Sepuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Pemasaran dan Pertanian Persekutuan Farma bercadang menambah bilangan kesemua produknya termasuk Agro Bazar Kedai Rakyat AKR, Agro Bazar Rakyat ABR dan Agro Bazar RNR di seluruh negara. Usaha itu bakal menyumbang kepada peningkatan keseluruhan nilai jualan melebihi RM600 juta pada tahun ini berbanding RM572 juta tahun lepas. Pengerusi Farma, Ishak Ismail berkata, 14 lagi AKR disasar akan dibuka di seluruh negara pada tahun ini berbanding 369 AKR sedia ada. Keseluruhan termasuk ABR ataupun Agro Bazar Rakyat itu sendiri ada 14 yang baru dan 188 juta kita sasarkan nilai jualan. Agro Bazar RNR, kita ada juga Agro Bazar RNR sebanyak 57 yang mana akan menghasilkan 53 juta. Jadi jumlah sasaran tahun 2019 bagi semua program gerai buah-buahan segar, AKR, ABR, Agro Bazar Rakyat dan Agro Bazar RNR, nilai keseluruhan adalah sebanyak 600.6 juta. Tambah Ishak, Farma juga akan menambah bilangan gerai buah-buahan segar GBBS di seluruh negara. Terdahulu beliau melancarkan hari bertemu pelanggan Farma di pekarangan Pejabat Farma Perlis, Kangar. Sementara itu, usahawan bimbingan Farma berterima kasih atas bantuan yang diberikan agensi berkenaan dalam usaha membantu memasarkan produk mereka ke seluruh negara. Okey, kami bawah bimbingan Farma, jadi Farma menyediakan bahan mentah untuk produk kami. Dari sini kami dapat menghasilkan pai yang boleh bertahan lama untuk diekspor ke luar negara. Selama kami mengikuti di bawah Farma, so alhamdulillah dari segi promosi Farma banyak membantu kami lah dari segi promosi produk-produk kami dan bila ada program-program kami akan dijemput oleh Farma sendiri. Dalam perkembangan lain, Farma akan memperkenal produk juara yang akan dilancarkan pertengahan tahun ini. Produk ini merupakan hasil keluaran di seluruh negara yang mampu memperkasa ekonomi negara ke peringkat antarabangsa. Menurut Ishak, usaha yang dilaksanakan ini bakal mengangkat produk berkenaan menjadi industri besar di peringkat negeri selain turut menjadi tarikan kepada pelancong di sesebuah negeri. Antara produk yang dikenal pasti ialah harum manis sebagai ikon negeri Perlis yang turut diekspor ke luar negara. Tujuan kita mengangkat produk ini adalah untuk kita membangunkan seluruh rantaian daripada ladang buah-buahan segar sehinggalah kepada produk hiliran yang dapat disaksikan pada hari ini banyak produk-produk hiliran yang dihasilkan. Bagi merealisasikannya, Farma kini mengadakan lawatan ke setiap negeri dalam mengenal pasti produk yang akan melalui proses penilaian oleh panel sebelum ia diisytiharkan sebagai produk juara. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Perlis bakal menduduki bangunannya sendiri tidak lama lagi yang kini sudah mencapai lebih 50% siap. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Perlis, Hamdan Ali berkata, hasil pemantauan pihaknya mendapati kerja pembinaan tersebut mampu disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Memang pada setakat sekarang ni, pada kemajuan peringkat 50% dan ke atas ni, semua trade-trade iaitu semua disiplin kerja macam kerja-kerja arkitek, kerja-kerja mekanikal, elektrikal dan kerja-kerja pakar yang lain, dia akan bersama ni untuk mencapai kemajuan sehingga 100%. Pihaknya turut menempatkan pegawai JKR di tapak projek bagi memantau kerja pembinaan. Bangunan baharu itu nanti mampu meningkatkan kualiti perkhidmatan RTM selain memberikan persekitaran tempat kerja lebih selesa kepada pekerja. Bangunan berkenaan turut menempatkan beberapa bahagian seperti pengurusan, konti radio, kejuruteraan termasuk sebuah studio TV untuk unit berita.
Beliau memberitahu pemberita selepas melakukan lawatan kerja bersama unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri di Kangar. Laporan itu menutup perkembangan dari Perlis. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri untuk laporan lain N5. Assalamualaikum dan salam hormat. Ya, terima kasih, Syah.